Halo, ini cara menggunakan mesin cuci front loading LG ya. Ini gampang dari jadi yang pertama ini masukkan pakaian di sini. Tinggal masukin aja gitu, buka. Ini kan saya tutup. Buka. Terus masukin. Tancapkan gitu, terus habis itu masukkan deterjen di sini. Di sini aja deterjennya, jangan di sini aja, soalnya yang ini cadangan, jadi pakai yang utama saja satu, terus yang ini pelembut, diisi pelembut, terus nanti ditutup. Nah kalau sudah, tekan tombol power. Nah sudah hidup kan. Cara untuk ini kan ada beberapa menu nih, ada cotton, large, synthetic, delicate, cotton, hand wash, wool, wood, blanket, quick 30, dan rinse atau spin. Nah kita coba yang quick 30. Nah quick 30 itu fungsinya adalah mencuci cepat 30 menit. Nah kita juga lihat di sini, ini settingan suhunya. Jadi bisa sampai 95 derajat, 60, 40 sama 20 derajat. Tapi kalau misalkan yang 20 derajat ke atas itu listriknya besar, bisa sekitar 900 watt ke atas. Jadi karena ini nyuciknya pakai air dingin saja, kita setting di cold biar enggak jelek listriknya. Nah, habis itu spinnya kita setting ke 800 biar cepat kering. Udah gitu aja. Habis itu kita tekan tombol yang ini. Udah. Gini aja. Sekarang sudah tinggal beraktivitas, nanti selesai sendiri. Terima kasih.